kesempatan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 tahun, saya bersama SRC Bengawan Solo 07 mengadakan touring dari Solo menuju ke Gua Kreo, tepatnya di Semarang. Setelah mengisi bahan bakar dan mengisi angin pada ban motor, sempat ada trouble sedikit dari salah satu anggota. Masih beruntung, trouble-nya cukup dekat, jadi motor bisa dititipkan dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ini saya bersama Mas Eka, dibantu dengan walkie-talkie buatan karya sendiri oleh Mas Eka, kami berdua bertugas menjadi sweeper. Tugas utama sweeper adalah memastikan seluruh peserta tetap pada posisinya masing-masing pada saat touring berlangsung, menemani peserta yang mengalami trouble sambil menunggu kedatangan technical office atau medical office untuk mengatasi masalah yang ada, dan juga mengatur isyarat dalam perjalanan guna memberikan jalan bagi kendaraan yang akan mendahului rombongan. Gua Kreo sendiri memang telah lama dikenal oleh masyarakat Semarang dan sekitarnya sebagai salah satu objek wisata alam. Namun karena kondisinya kurang terawat dengan baik, sehingga tidak banyak dilirik. Namun setelah dibangun Waduk Jati Barang yang terlihat asri dan megah, maka kini Gua Kreo berubah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan baru. Waduk Jati Barang diresmikan pada pertengahan tahun 2014 lalu. Waduk ini dibangun dengan tujuan sebagai pengendali banjir, pasokan air baku untuk irigasi dan air minum, pembangkit tenaga listrik air, dan pengembangan potensi pariwisata. Tapi, bukan di sini tempatnya untuk masuk ke Gua Kreo, tapi di samping pintu masuk dari Waduk Jati Barang ini. Nah, kita sudah sampai nih di pintu masuk Gua Kreonya. Biayanya untuk parkir yang dikelola warga setempat ini dikenakan biaya parkir sebesar Rp1.000 di hari biasa dan Rp2.000 untuk hari libur. Gua Kreo adalah sebuah tempat wisata yang ada di Semarang. Kawasan wisata Gua Kreo merupakan areal hutan seluas sekitar 5 hektar yang terletak di daerah perbukitan Gunung Kerincing dan lembah Sungai Kreo. Tepatnya di Tugu Talun Kancang, Kelurahan Kandri. Objek wisata Gua Kreo dibuka setiap hari, mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Untuk tiket masuk ke Gua Kreo akan dikenakan biaya Rp2.500 per orang jika di hari biasa dan Rp3.500 per orang jika di hari libur. Ada hal yang menjadi daya tarik kawasan wisata ini. Pertama, tempat ini yang menjadi sarang puluhan kera liar. Tempat ini juga masih terjaga keasriannya, terbukti dengan adanya sekelompok kera yang sangat banyak. Kera-kera yang ada di Gua Kreo ini adalah kera ekor panjang atau nama latinnya adalah Macaca fasciculares. Pengunjung bisa melihat kera-kera liar namun jinak, sangat berbeda dengan kera-kera di Tawangmangu yang terbilang cukup anarkis. Nah, ini saya sedang memberi makan dengan sebuah tempe mendoan yang saya bawa dari rumah. Kera tersebut akan mengambil secara halus dari tangan pengunjung. Tapi jika Anda lengah, kera tersebut bisa merebut seperti ini nih. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini menuju ke tengah danau, menggapai Gua Kreo yang mempunyai sejarah tentang Sunan Kalijogo. Ketika itu, menurut legenda, Sunan Kalijogo bertemu dengan sekawanan kera yang kemudian disuruh menjaga kayu jati tersebut. Kata Gua Kreo berasal dari kata Mangreho,
yang artinya peliharalah atau jagalah. Kata inilah yang kemudian menjadikan gua ini disebut Gua Kreo. Dan sejak itu kawanan kera yang menghuni kawasan ini dianggap sebagai penunggunya. Daya tarik selanjutnya adalah adanya jembatan merah penghubung dari pinggir danau ke tengah danau. Karena Gua Kreo berlokasi di dataran rendah, untuk mencapai mulut gua, pengunjung diharuskan menuruni anak tangga yang cukup banyak. Untuk mencapai gua, Anda perlu menyeberangi bendungan menggunakan jembatan yang melintang kokoh di tengahnya. Jembatan berwarna merah ini menjadi daya tarik untuk spot foto saat Anda memasuki kawasan Gua Kreo. Puluhan anak tangga yang meliuk indah sebelum jembatan sangat fotogenik saat diabadikan dalam kamera. Di sini cuaca sangat panas jika di siang hari. Anda perlu membawa topi, namun bisa menyewa payung di sini seharga Rp5.000 untuk sepuasnya. Dari kejauhan waduk bisa terlihat suasana seperti di Sarangan. Ada speedboat dan juga ada jet ski. Beberapa fasilitas lainnya tersedia seperti kamar mandi dan tempat bermain. Dulunya gua ini sebagai tempat petilasan sunan, diantaranya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Sunan-sunan tersebut ingin membangun sebuah masjid di daerah Demak dengan menggunakan batang pohon sebagai pondasi. Ketika batang ingin ditebang oleh para sunan, kejadian aneh terjadi di mana batang tidak bisa ditebang. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijogo bertemu dengan kawanan kera ekor panjang. Mereka pun saling berkomunikasi. Kera yang ditemui memiliki warna bulu yang berbeda. Masing-masing warna memiliki arti tersendiri. Dalam meditasinya, Sunan diberikan petunjuk agar batang pohon bisa ditebang. Keesokan harinya, Sunan membawa kembali batang tersebut menuju masjid. Kawanan kera saat itu ingin ikut dengan para Sunan. Akan tetapi, Sunan tidak mengizinkan kawanan kera untuk ikut. Sunan menitipkan amanah untuk kawanan kera agar menjaga tempat ini, yang sekarang dikenal dengan nama Gua Kreo. Walau bukan liburan musim panjang, ternyata sudah penuh sesak oleh pengunjung. Tips saya jika kesini, jangan mengambil saat liburan panjang, karena mungkin tempat ini akan lebih dipenuhi oleh pengunjung yang sangat padat. Beberapa menit berjalan, akhirnya kami sampai di dekat mulut Gua Kreo. Sampai di sini ada hal yang merusak pemandangan.
Ya apalagi kalau bukan tulisan-tulisan Ale yang mengotori sekeliling bebatuan ini. Di Gua Krio terdapat 3 mulut gua. Yang pertama akan saya telusuri adalah gua yang paling ujung. Gua ini cukup besar lubangnya. Namun mulut gua ini berakhir dengan jalan buntu. Di sini lebih banyak dihuni oleh kelelawar dan dipadati oleh pengunjung yang penasaran. Malah ada yang nongkrong di dalamnya. Gua selanjutnya gua sedalam 100 meter. Gua ini memiliki legendanya tersendiri tentang petilasan Sunan Kalijogo. Lubangnya lebih kecil dan dalam. Jarang sekali pengunjung masuk ke sini. Saat masuk ke dalam mulut gua ini, jangan lupa membawa senter karena cukup gelap. Di sini terdapat patung kera. Namun sayangnya tidak ada penjelasan tentang sejarah patung ini. Gua selanjutnya adalah gua yang paling kecil. Sebenarnya ini bukan gua sih, hanya lekukan lubang kecil pada bebatuan. Setelah menjelajah ke dalam gua dan tentunya berfoto-foto, kami pun melanjutkan perjalanan mengelilingi area gua tersebut. Tinggal ikuti jalan saja, nanti ada tanjakan dan kami pun tiba di atas Gua Krio. Dari sini ada sebuah tugu yang bertuliskan aksara Jawa. Namun sayang tidak ada penjelasan tentang sejarah di monumen ini. Di sini saya juga bertemu dengan warga negara asing lho, yang cukup pintar dalam berbahasa Indonesia. Cantik coy. Oke, karena cukup banyak waktu dan yang lainnya merencanakan mampir sebentar ke tengah kota Semarang. Katanya sih mau ke daerah Pecinan, tapi masih ragu-ragu. Akhirnya di daerah kanal banjir, tim SLC Bengawan 07 berhenti dulu. Berdiskusi mau kemana selanjutnya. Nah sudah diputuskan nih, kita ke daerah Lawang Sewu dan ke Tugu Muda.